Selamat siang, dengan saya Merlin Ketendago. Ini ada adik Fanny ya ini. Dia paling cerewet. Fanny sudah sekolah kah belum? Sudah sekolah kah belum? Fanny punya rumah ini di gunung-gunung. Dan dilempar, aduh. Ada kali. Pembangunan rumah yang belum jadi. Fanny punya sepeda bagus nih. Tidak naik sepeda. Mau pergi beli kue gula-gula kah? Fania kelas berapa? Sudah sekolah kah belum? Nah, Fania ini paling pintar bicara guys. Cepat, di sini. Kadi mama ibu. Fania mau sekolah di mana? Fania tuh? Fania mau kemana? Mama. Fania pakai sepatunya mama. Abet sakit deh. Cepat sembuh Abet. Ini yang sakit satu sembuh. Main game lagi nih. Satu korek ini. Dah. Abet dah. Ini sekalian putar belakang. Iya. Bagus. Itu yang beli kan ya. Tidur sana. Tadi pikiran mau beli buah harus putar terlalu lama. Biar supaya sih. Mau bilang ke tanda kenapa cek di rumah. Itu udah lari lurus. Tadi bilang mau cek di rumah. Mana? Oh iya. Itu sudah tadi siapa? Oh ini siapa Billy bilang? Lapangan. Apa tanggul. Tanggul. Oke, kita pulang dulu. Akhirnya kita sampai di ini apa namanya? Di lahan penggusuran tanah. Saya dengan teman lanjut mengawasi lahan gusur-gusur. Sampai HP panas, kamera masih jalan. Yang sudah beli tanah dan dibawa keluar satu persatu. Ya, itu dia perjalanan kita di satu hari ini. Ini tuh secara keluar tangkabun sedikit. Mengambil pasir. Ini ya bunga rumput kah? Bunga padi. Bunga alang-alang kita petik yuk. Satu. Kayak berat kayak ibu. Tiga. Alang-alang. Bunganya kayak bunga padi. Iya guys, jadi ini terakhir kita petik. Si lagi ambil ilalang, bunga lalang. Bagus ya guys.